Hi Elsiers, welcome back to our channel Kampung Inggris Elsie with me, Miss Ervi. Kali ini kita sedikit nyantai ya. Kali ini kita akan belajar tentang cara memperkenalkan diri di dalam bahasa Inggris. Seringkali kan kita kalau pertama kali masuk kelas atau bertemu teman-teman baru gitu kan, kita diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, mau tahu gimana sih cara memperkenalkan diri di dalam bahasa Inggris? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan nanti kita akan praktek bareng-bareng juga, oke? Okay? Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan klik tombol lonceng di sini. Belajar bahasa Inggris hanya di Elsie. Elsie, make everyone speak. Yang pertama yang harus kalian katakan adalah greeting atau sapaan. Bisa kalian mengucapkan hi, hello, hey, tergantung formal atau informalnya ya. Kemudian setelah itu sebutkan nama kalian. Contohnya tuh begini, I am Ervi atau my name is Ervi. Seperti itu. Dan setelah itu juga kalian bisa menyebutkan umur kalian. I am 65 years old. Tergantung kalian percaya atau enggak sih, itu terserah kalian gitu ya. Untuk next, kalian juga bisa menyebutkan nationality kalian. Contohnya itu seperti ini. I'm Indonesian. Kalau kalian orang Indonesia. Kalau kalian Amerika, jadi mengatakannya I'm American, I am British, dan semacamnya gitu ya. Next, kalian juga bisa menyebutkan origin. Origin ini adalah aslinya kalian tuh orang mana gitu loh. I was born in Pare. Contohnya kayak gitu. Aku lahir di Pare gitu ya. Setelah itu, kalian juga bisa menyebutkan profesi kalian. Contohnya kalau kalian pelajar berarti I am a student. Kalau teacher, I am a teacher. I am a doctor. Jangan lupa menyertakan artikelnya ya. I am a bla bla bla, seperti itu. Kemudian yang next, kalian juga bisa menyebutkan location. Location itu adalah kalian sekarang itu tinggal di mana? I live in Pare, gitu ya. Location, kalian tinggal di mana? I live in Pare. I live in Surabaya, Yogyakarta, tergantung, terserah kalian deh. Kemudian yang terakhir nih, hobi. Cara menyebutkannya itu seperti ini. I like reading, I like listening to the music, and I don't like watching movie, I don't like cooking, atau seperti itu, atau semacamnya. Kayak gitu ya, cara memperkenalkan diri di dalam bahasa Inggris. Oke, langsung aja kita praktekkan. Nah, sekarang coba kita praktekkan apa yang udah kita pelajari ya. Gimana sih memperkenalkan diri di dalam bahasa Inggris? Oke, hi, my name is Ervi. I am 65 years old. I am Indonesian. I was born in Pare. I am a teacher. I live in Pare. I like reading and listening to the music, and I don't like cooking. Nah, next, kalian yang memperkenalkan diri, kalian jawab pertanyaan dari Miss Ervi ya. Hi. What is your name? Do you mind me asking how old you are? Nah, aku kasih tips nih. Beberapa orang itu kalau ditanya langsung umurnya, itu kan kadang merasa sensitif gitu ya, apalagi cewek nih. Makanya biar terkenal sopan, kalian menanyakannya seperti ini. Do you mind me asking how old you are? Bukan how old are you? Kira-kira tahu nggak kenapa seperti itu? Jawab kalau kalian tahu di kolom komentar ya. Kita diskusikan bareng-bareng. Oke, next. Where are you from? Oh, that's good. And what do you do? Nah, untuk menyatakan apa sih pekerjaanmu, biasanya orang barat itu mengatakan dengan what do you do? Artinya, kamu nih sedang kerjaannya apa, gitu loh. Ya. Next, where do you live? And next, ini untuk menyatakan hobi, ya. Bukan what is your hobby? Kalau orang barat tuh jarang menanyakan seperti itu. Tapi biasanya mereka berkata dengan seperti ini. What do you do in your free time? Atau what do you like to do? What do you do in your free time? Or what do you like to do? And what don't you like to do? What don't you like to do? Nah, kayak gitu ya. Miss Ervi harap kalian udah bisa nih memperkenalkan diri di dalam bahasa Inggris. Praktekan video ini dan share ke teman kamu biar makin banyak yang bisa bahasa Inggrisnya. Dan satu lagi nih yang harus diingat, kalau mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris Elsie.